berbahagia. Atas partisipasinya. Yeah, terima kasih. Mana suaranya Bapak Ibu? Semangat. Hore. Merdeka. Matur nuwun. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama kepada beliau-beliau yang diutamakan yang sepuh-sepuh yaitu yang lenggah kepada beliau Ibu Tri Martini, Bu Ida Derek Bu Tri Martini, sama Bu Mujia, kemudian Bapak Haka dengan Ibu Haka foto bersama, kemudian Ibu Fembriarto, kemudian Bapak Dul Pranoto, Bapak Karman, Romo KRT, Bapak Mursanto, Ibu Rubi Yatno, ya Bapak KRT. Thank you.
Ya, terus. Da-di-dang, 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 da-di-dang. Mohon, Pak Bahrun minta tolong, monggo. Masih pesawat segera akan landing, maka dari itu kami persilakan ibu-ibu, bapak-bapak untuk duduk kembali sebentar saja untuk penutup, Bu. Sebentar. Ya, marilah kita tutup dulu. Kita tutup dulu pertemuan pada siang ini dengan berdoa. Mohon semuanya saja untuk duduk di tempat masing-masing sebentar, tidak ada satu menit. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup. Bagi yang beragama Islam kita bacakan hamdalah dan yang lain menyesuaikan. Kepada Bapak dan Ibu, marilah kita tutup dengan bacaan bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami persilakan untuk dahar bujono bersama-sama. Monggo kami persilakan. Semua kesalahan dalam kami menyampaikan acara pada siang hari ini, mohon dimaafkan. Dan mungkin ada banyak kata-kata yang menyakitkan hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan pula. Sian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepidu di sini saya. Terpesona. Terpesona aku melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya. Sebidu seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai Musi. Kan ku tegur ia, namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Sekarang ku melihat
Thank you.
Nuwun sewu Bapak Ibu. Saya tak nyelok ikut nyanyi lagu ini berjudul Ku Cinta Kau Apa Adanya yang dinyanyikan oleh Krisa, dan ini adalah lagu yang ada kenangan bagi saya yang menceritakan bagaimana caranya untuk mendapatkan pacar. Ternyata isinya adalah pantang menyerah, gitu. Ada dasarnya di.
yang kedua, tanpa batas waktu.